mendadak KKB Papua, kumpulkan pasukan, aku siapkan perang habis-habisan lawan TNI Polri. Melansir dari Tribun Palu.com, petinggi KKB Papua dikabarkan sedang mengumpulkan pasukan untuk berperang melawan TNI Polri. Bahkan kali ini disebutkan KKB Papua sedang merencanakan perang besar-besaran. Hal itu disampaikan Panglima KKB Papua bernama Okto Jemi Magai Yogi alias Mogoma. Kami siap perang, revolusi total sesuai humaniter TPNPB OPM, kata Okto Jemi Magai Yogi. Keputusan untuk perang serentak merespons sikap pemerintah Indonesia yang memberlakukan otonomi khusus atau Otsus jilid 2 serta pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Indonesia melanjutkan otonomi khusus atau Otsus jilid 2 dan tetapkan pemekaran Provinsi Papua DOB. Berarti kami siap perang, revolusi total, tegasnya. Okto Jemi Magai Yogi alias Mogoma baru saja diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD TPNPB OPM. Dia menggantikan Alex Ruyaweri Makabori. Alex Ruyaweri Makabori sudah insaf dan telah kembali ke pangkuan NKRI. Video pelantikan Okto Jemi Magai Yogi baru-baru ini viral di media sosial. Pelantikan disaksikan pejabat TPNPB OPM dan Panglima Perang KKB Papua. Okto Jemi Magai Yogi mengenakan pakaian seragam TPNPB OPM berwarna hijau-hijau. Dia dilantik oleh Panglima Tertinggi TPNPB OPM, Damianus Magai Yogi. Tidak disebutkan lokasi pelantikan, namun diduga di Dokoge Paniai. Saat pelantikan berlangsung, seluruh anggota KKB Papua berbaris rapi lengkap dengan senjata api di pundak. Pada kesempatan itu, Panglima Tertinggi TPNPB OPM, Damianus Magai Yogi, berikrar terus berperang hingga Papua merdeka. Atas nama Tuhan dan atas nama leluhur, peperangan melawan pemerintah kolonial harus terus dilanjutkan sampai Papua merdeka, ucapnya. Usai dilantik, KSAD Okto Jemi Magai Yogi menyampaikan hasil analisanya. Menurutnya, TPNPB OPM yang tersebar di semua daerah Papua masih memperlihatkan banyak kelemahan. Kekuatan KKB Papua di daerah masih perlu dibenahi, karena sampai saat ini pertahanan KKB terlalu mudah untuk dibobol, ujarnya. Okto Jemi Magai Yogi mengatakan pertahanan di setiap kodam banyak kelemahan, sehingga KKB Papua mudah dilumpuhkan. Satu hal yang harus dibenahi adalah koordinasi. Koordinasi antara kodam harus terus dilakukan agar berdampak baik terhadap perjuangan. Okto Jemi Magai Yogi juga berikrar untuk terus berjuang hingga Papua merdeka. Atas nama Tuhan, atas nama tulang belulang, atas nama Papua, perjuangan harus terus dilakukan. Kita harus perang melawan TNI Polri. Rencana perang serentak juga disampaikan Panglima Tertinggi TPNPB OPM Sorong Merauke, Jenderal Damianus Yogi, dilansir dari tap10pbnews.com. Siap perang serentak Sorong to Semarai dalam waktu yang dekat ini, kata Jenderal Damianus Yogi dalam pernyataan imbuan umum TPNPB OPM. KKB Papua juga mengajak masyarakat untuk melakukan mogok total. Cara tersebut mempercepat Papua Barat merdeka. Untuk menuju kemerdekaan dengan perang total atau mogok sipil total, sesuai resolusi perjuangan yang kami minta kepada negara Indonesia, tandas Jenderal Damianus Yogi. Satu kali perang langsung merdeka atau intervensi PBB di atas teritorial West Papua, sesuai konstitusi 1961, sampai 1971, tambah dia. Jenderal Damianus Yogi mengingatkan semua elemen TPNPB OPM, termasuk pasukan berani mati untuk bersatu. Kalau tidak bersatu, kapan kita bersatu untuk perang serentak Sorong Samarai? Di balik perang serentak ada solusi terbaik, dan pasti kunjungan PBB akan ambil tindakan untuk intervensi di atas teritorial West Papua, ujar Jenderal Damianus Yogi. Dia menyerukan pemerintah Indonesia mengembalikan kedaulatan rakyat Papua yang merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Kembalikan kedaulatan rakyat Papua yang pernah merdeka tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan Papua Barat dan tanggal 1 Juli 1971 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat, katanya. Jenderal Damianus Yogi menolak TPNPB OPM atau KKB Papua disebut sebagai teroris. Kami bukan meminta perang untuk rakyat mengungsi,
di wilayah orang lain. Indonesia sebut kami TPNP BOPM sebagai KKB dan teroris. Jenderal Damianus Yogi juga membocorkan kondisi internal TPNP BOPM. Menurutnya, KKB Papua saat ini sedang mengalami gejolak. Dia menyatakan siap mempersatukan TPNP BOPM di bawah komando pertahanan Tri Jenderal Damianus M. Yogi. Siap mempersatukan komando militer pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP BOPM, katanya. Dia menegaskan bahwa sistem militer TPNP BOPM harus bersatu. Selain itu, diplomasi dalam dan luar negeri TPNP BOPM juga segera diperbaiki agar tujuan kemerdekaan Papua Barat dapat segera terwujud. Sistem militer Organisasi Papua Merdeka TPNP BOPM harus kembali bersatu. Diplomasi dalam negeri dan diplomasi luar negeri, bahkan dengan 122 organisasi sipil untuk menuju kemerdekaan, kata Jenderal Damianus Yogi. Menurut Jenderal Damianus Yogi, apabila TPNP BOPM tidak bersatu maka perang tidak akan tercapai. Kalau tidak bersatu, kapan kita bersatu untuk perang serentak lawan militer Indonesia, katanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.